Kawasan gurun Sahara dan gurun di Aljazair diselimuti salju membuat banyak orang geger. Sebab seharusnya pada bulan Januari salju tidak ada di kawasan gurun tersebut. Soal munculnya fenomena langka itu, NASA memberikan penjelasan. Dikutip oleh Tribunews.com dari Middle East Monitor, Jumat 22 Januari 2021, fenomena ini terjadi akibat tekanan tinggi udara dengan suhu sangat rendah. Kemudian terkonsentrasi di wilayah gurun, lalu bereaksi dengan tingkat kelembaban yang tinggi hingga menimbulkan salju. Seorang juru bicara kantor cuaca dan perubahan iklim Inggris menjelaskan cuaca dingin di dataran Eropa yang ada di utara gurun Sahara diduga menjadi penyebab munculnya es. Gurun Sahara mencakup sebagian besar wilayah Afrika Utara dan telah mengalami perubahan suhu serta kelembaban selama beberapa ratus ribu tahun terakhir. Meski wilayah Sahara sangat kering, peneliti memprediksi dalam waktu 15 ribu tahun, Sahara akan kembali hijau. Tak hanya gurun Sahara, butir-butir es juga terlihat di Ain Sefra yang merupakan gurun di Aljazair. Suhu di sana bahkan turun hingga minus 3 derajat Celcius pada Rabu 13 Januari 2021. Ain Sefra dikenal sebagai the gateway to the desert, berada sekitar 1000 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi oleh pegunungan Atlas. Pemandangan serupa juga terjadi di Arab Saudi. Warga di kawasan Asir berbondong-bondong keluar rumah untuk melihat fenomena langka saat padang pasir diselimuti es berwarna putih. Suhu di Arab Saudi juga turun drastis hingga mencapai minus 2 derajat Celcius. Perubahan iklim ini berdampak pada kehidupan, mulai dari bencana kenaikan suhu air laut akibat es di kutub utara dan selatan mencair, kemudian kenaikan suhu global hingga muncul gelombang panas dan mengakibatkan kebakaran hutan serta kerusakan habitat makhluk hidup. Ahli meteorologi NASA Leslie Ott mengatakan saat ini telah terlihat bukti adanya perubahan iklim secara drastis yang sebelumnya telah diprediksi. Demikian informasi di Tribunnews Update kali ini. Saksikan terus Tribunnews Update di channel tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!